Live. Sesuai judulnya, hari ini aku mau kasih pengumuman giveaway. Karena aku merasa senang banget dan bersyukur banget channel ini bisa berkembang dengan cukup cepat. Banyak banget yang subscribe, banyak banget yang sering tanya-tanya di kolom komentar. Jadi aku merasa gak sendirian. Nah, sebagai ucapan syukur, aku mau bagi-bagi kaos menyusui dari Simpanse. Buat yang udah pernah nonton video aku yang ini nih, soal cara memilih baju menyusui yang benar, pasti udah pernah dengar atau mungkin sudah kepo tentang Simpanse. Jadi Simpanse itu adalah salah satu brand kaos menyusui yang ada di Indonesia. Menurut aku, dia itu bahannya enak, cuttingnya pas, dan harganya terjangkau. Kemudian, aku juga mau bagi-bagi floor frame dari CN Art. Nah, kalau CN Art sendiri, aku dulu tahunya itu dari dia itu bisa sketsa wajah gitu. Jadi kan cocok ya kalau misalnya yang pacaran LDR atau yang kayak aku dan suamiku nih, hubungan jarak jauh, jarang selfie bareng, itu bisa banget bikin sketsa wajah yang disatuin gitu. Aku foto sendiri, suamiku foto sendiri, dibikin sketsanya oleh CN Art. Tapi ternyata belakangan dia itu bikin kayak souvenir, bisa buat pernikahan, wisuda, dan bisik-bisik tetangga nih, dia mau bikin juga souvenir untuk bayi-bayi newborn. Jadi bisa dikasih foto, terus dikasih bunga gitu. Pokoknya cakep banget. Dan aku akan bagi-bagi itu, caranya sangat mudah banget. Yang pertama adalah tentu saja sudah subscribe channelnya Kriwil Life, supaya kamu gak ketinggalan kalau aku upload video-video terbaru. Yang kedua adalah follow Instagram aku, @onikristi_. Kenapa follow Instagram aku? Karena terus terang aku itu jarang banget memanfaatkan fitur-fitur di YouTube kayak misalnya stories atau tag komunitas. Dulu aku sudah pernah coba, tapi ternyata untuk storiesnya di YouTube itu kurang bisa buat berinteraksi gitu. Jadi kalian bisa komen stories, tapi aku nggak bisa bales atau ngasih tanggapan gitu. Begitu juga dengan di tag komunitas, itu aku bisa bikin status, kalian bisa komentar, tapi aku tuh kayak dibatasin gitu loh balasnya gitu. Jadi makanya aku semakin jarang bikin Q&A di YouTube, karena kasihan gitu, kaliannya udah nanya, akunya gak bisa jawab gitu, tulisannya tuh error-error gitu. Makanya aku lebih sering buka Q&A di Instagram atau sharing-sharing info seputar kesehatan gitu yang ringan-ringan di Instagram. Jadi supaya kalian gak ketinggalan juga, kalian bisa follow Instagram aku. Kemudian yang syarat yang ketiga adalah follow Instagramnya @simpanseid dan follow Instagramnya @cnart. Nanti aku akan tulis di kolom deskripsi supaya kalian nggak bingung. Kemudian, kalau kalian udah follow semua Instagram itu dan sudah subscribe, yang selanjutnya adalah silahkan tinggalkan komentar di video ini, tulis aja, dan kasih username Instagram kalian atau alamat email. Kenapa harus kasih username Instagram dan alamat email? Karena di YouTube itu aku nggak bisa mention, nggak bisa DM. Jadi takutnya kalau misalnya nanti aku kasih pengumuman siapa yang menang, kalian malah nggak tahu gitu kan, sayang banget. Kalau misalnya kalian tinggalin alamat email atau username Instagram, nanti aku akan kirim email atau akan nge-DM kalian kalau misalnya kalian menang gitu. Dan kalian cukup tinggalkan satu komentar aja ya, karena aku akan memilih pemenangnya itu secara random pakai aplikasi. Jadi walaupun kalian spam komen yang banyak, itu tetap akan terlihat sebagai satu komen gitu. Jadi daripada kalian capek-capek ngetik banyak, yaudahlah ngetik satu aja, karena kesempatan menangnya itu sama. Aku akan pilih 6 pemenang, 3 akan mendapat kaos menyusui dari Simpanse, dan 3 lagi akan mendapat flower frame dari CN Art. Semoga cukup jelas? Silahkan baca di deskripsi box. Kalau misalnya kurang jelas, selamat berpartisipasi, semoga beruntung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!